名園の主は変人ばかりだと。僕一人だけだと思っていたんだが、他にもいるのか。世の中にこんな場所があったなんて。Oke, terus kita lanjut lagi explore rumah barunya. Tapi kayaknya sebelum explore kita itu dulu deh. Kita kerjain quest. Dan eventnya dulu nih. Ini udah bisa dikerjain sekaligus hari ini. Mari kita berburu berburu makhluk kecil. Wah, udah lama gak kesini. Ini salah satu tempat favorit saya nih. Terus mendapatkan inscribe mirror untuk mencari dan menyapa seluruh hewan adopsi yang ada di sekitar. Oke. Okay. Nah, habis pakai gadgetnya. Memutar lensanya dan memutar dengan di sekitar. Oke. Okay. Begitu. Bentar. Kita seperti ini. Jadi loh mati. Banget. Situ ya. Nah, lo. Ini gitu ya. Gitu. 誰もが好きな動物や野菜、あるいは果物を持つべきだと思う。そうすることで自分がどんな人になりたいかが見えてくるんだ。はい。いや。Dari hewan lain. Ini. Oh, sini. Oke. Di pohon sana. Oh ya. Kalau saya sih sengaja baru mulai sekarang biar bisa langsung sekaligus. Nah, tutup di atas. Ada gan ini singkyo. Ada nendo singkyo. Lanjutnya. Hahaha.
sih. Lalu juga tante. Sekarang ke bawah. Udah ketahuan sih di mana. Kan deket Nendonya aku tahu. Sudah.
Pintunya ulang. Dapat dari Yula. Oke, 20 sasakan, alhamdulillah ya. Aduh, enak banget. Bisa berhemat primo. Kenapa juga sih? Enggak apa-apa. Siapa tahu menang kan? Dekat. Untuk siapa nih? Oh, sinyal. Okay, next. Smero sekarang.走ると泥水が跳ねて裾が汚れるし、飛ぶと雨に濡れたマントが重たくて仕方がない。とりあえずどこかで雨宿りしよう。やらまきだっせね。 Tempatannya di bawah. Naik ke situ.
走ると泥水が跳ねて裾がよ。OK, es el terakhir. Orang pasar. こんなところに種を植えても育たないだろうな。他の場所にしよう。Sudah jauh nih. Terapi di situ. Lagi ini di atas ya? Oh enggak, bawah lah. Found it. Found it. Teman-teman berbulu. Bekasnya sakit pula.
Malam. Selesai. Nah, apaan? Nah, kok mana saya? Saya mana pernah pakai? Coba lah sendiri. Biasanya enggak. Entah. Kok nanya saya? Mana saya tahu? Cerita sih mulai saya explore tapi ingin dapat nomor 3. Top up. Mengatasi sih semua masalah. Dengan masalah. Top up solusinya. Tapi ya dengan top up pasti ada masalah baru, yaitu soal dana. Pastinya. Empat jam kerja, 4 jam ekspor. Lumayan tuh, satu hari 8 jam. Kita dalam satu hari ada 24 jam, 8 jamnya dibagi dua tuh. 4 jam kerja, 4 jam ekspor. Yang dua-duanya dapat. Duit dapat, primo dapat. Duitnya dibuat top up. Jadi bisa double primonya. Untuk apa aku bertahan? Kenapa aku tidak boleh menyerah saja? Aku sudah tidak sanggup. Bantu aku, Kak Manyonya. Tapi kan sesuai dengan pengorbanan ya, buat demi mama. Lo malu yang mau sampai kamut kamu jadi bocah. Bocah ngatain yang orang gede lah, buat bocah ngatain bocah kepada orang gede. Ah, nggak ngitung, saya nggak pernah ngitung. Wah, ternyata kalian bertiga saudara ya, berbengan banget. Rencana kaburku gagal kan, udah dibilang. Dia bilang tadi pagi kan questnya tuh sama si Akumito tuh. Dia berencana matang-matang. Habis itu saya udah ragu bakal berhasil. Emang bener gak akan berhasil. Angkat baku sudah kuduga. Tiga K kayaknya sampai loh.
explore itu kan udah termasuk chest, udah termasuk achievement, udah termasuk request. Malam ngok, malam juga ngok. Wah, terbang terus kan terus. Tapi yang nggak habis-habis. Sunyoni. Questnya. Oh iya, nyambung lagi. Ya habis ketemu yang mereka bertiga tuh yang itu tes terbang. Habis itu ada terusan lagi tuh. Ah. Gimana? Gampang kan? Cross the Patricker. Enggak susah. Ya? Tingkatnya masih di bawah Inazuma kok. Yang mana kita harus bertarung melawan samurai undead. Ditambah lagi kita harus solving puzzle juga di dan kondisi lingkungannya tuh kita tersengat petir terus. Kalau dibandingkan dengan quest di Patrick Crow jauh. Untuk apa tapi kalau udah males. Iya. Daripada nambah lantai, mending nambah itu baru, nambah konten endgame yang baru. Nanti ditambahin malah lebih susah. Yang lantai 12 kan level 100, nah. Nanti di level di lantai 13 misalnya level 120 musuhnya. Gitu. Nah, nambah primo boleh juga tuh. Jadi totalnya jadi 1000 kan. Kan sekarang masih 800 tuh. Kalau dulu kan 600, nah udah naik 800, nah nanti naikin lagi jadi 1000 kan. Saya pengen konten endgame yang bisa co-op gitu, jadi kayak spiral tapi bisa co-op gitu. Atau kayak teater tapi bisa co-op gitu. Oke. Nanti dulu saya mau menyelesaikan eksplorasi. Inilah cara hidup Nardlon, cara hidup seorang pahlawan. Mengerti?
ngerti. Aku masih ragu aku itu. Tapi enggak nih, ngejar keluarganya terlalu dalam. Ayo, siap. Ini itu trial terbang pakai Kecosaurus-nya jadi disatuin sama quest tuh. Hey. Aku rela kalau kalah dari kakak. Waduh, tapi kita bakal kalah sama tangga, gue. Robot terbang yang ada di Jawa. Kompornya digantung di balon yang dihiasi bulu merah. Ayo. Wabau. Eh, Tristar, enggak asik kok. Tristar. Enak aja. Alah curi star. Selesai. Kalian curi star sih. Gak boleh curi star. Kalinya keduluan. Kenapa? Kesel. Sini kejar kalau bisa. Wah, gue plot macam apa ini? Serius gitu ya. Hebat sekali. Oh, kamu cepat sekali. Juga anak muda, oh ya dong, kamu bito, senggol dong. Kalimat bagus nih, kecil-kecil sudah ini sudah kritis loh.
Ini bagus, mengambil tindakan itu jauh lebih sulit dibandingkan menghakimi orang. Jadi petualang juga berat lah. Sudah tak terhitung lagi. Kasih lo imulnya. Oke. Ya, kalah lagi. Kan sudah banyak latihan untuk sekarang. Oh ini aja. Menari ditemani terang bulan. Jika belum pertama muncul penerangan yang sedang berusaha sopan tiba. Kalau kasih kamera itu ternyata sudah buka. Kasih kamera. Di mana? Ambil itu dulu lah. Oh di sini ketutup dong. Ketutup dong. Temennya nggak pernah nanya. Paimon cilik. Cahaya saja pun terbayangkan terbaru dari konten gitu. Bayar dulu. Oke, barangnya dulu siniin. Oke nih DP-nya, silakan ambil. Wah, gitu dong, profesional. Wah. Nomor 300 itu buku yang server aja. Lebih hitam itu artinya lebih bantal juga. Ya deh ya. Ya kalau bayaran
kalau DP-nya aja udah segitu ya bolehlah gitu. Ini baru bagus gitu loh, pakai jasa orang gitu, langsung bayar DP, DP-nya langsung banyak gitu. Daripada pakai jasa orang. Ujung-ujung gak dibayar. Mohon. Kecosaurus gampang, kecosaurus kecil, ikamisaurus sederhana, ada juga kolosasaurus, kecosaurus, tacankasaurus, bentar, paimonsaurus, bighetsaurus, mini hermasaurus, gigakukulosaurus, super scarysaurus, somewhat scarysaurus, berdasar. Normisaurus, Kinisaurus, Vulcasaurus. Oh. Terus apa? Mon. Terus Rawersaurus. Rawersaurus. Bentar ini bagus, kinset dulu. Kayaknya boleh diambil sampel ini. Sampel si nguk-nguk. Bentar ya, ini ambil dulu ya semenit. Satu menit lah. Rawersaurus. Rawersaurus. Pokoknya sebut aja nanti kami yang urus. Iya deh ya. Loh. Singa kok bisa ngomong iya deh iya. Loh. Sejak kapan? bagus sekali. Kamisaurus di bawah terang bulan. Waktunya bersinar, wahai temanku. Nguk. Harusnya namanya nguk aja ya. Waktu itu nggak mikir-mikir lagi. Pengen cepet gitu. Jadi namanya sederhana, namanya standar. Mah kerjaku hampir selesai. Begitu kan harus foto yang bagus ya, sama kayak foto para gadis konten. Gitu kan kalimatnya. Sungguh sempurna. Ya. Satu menit sebentar ya.
Ini mah cukupnya. Kayak mimpi deh. Waduh. Ini juga bukan, di sini juga bukan. Ini kena asal saja, asal kamu daki biawak. Loh, kenapa? Kalian cerai? Hah? Ya, rusak total. Lah, yang ngebukin siapa? Dia yang cari gara-gara, dia yang ngeluh. Ya, persis kayak mantan istri. What? Sekarang? Nyendari bagian kiri muka Itomisaurus. Terus juga, kok Itomisaurus ini kan Tepelisaurus? Koleksi ikan parfum Pontin. Koleksi ikan parfum Pontin. Halo. Sudah dipenuhi oleh berbagai foto gadis cantik. Cuma foto cewek doang. Ih, enggak seru. Terus apa lagi? Entar. Oh, gimana? Terangi sisi kiri wajah atau garis punggungnya. Oke, ambil di sini, ini letak di sini, sisi kiri kan, harusnya di sini. Garis punggung. Tapi kiri sebelah mana? Kiri dari sini atau dari sini? Oh, nggak di situ ya, di sini. Masih kurang pas. Nah, coba aja satu-satu lah. Nah. Garis punggung katanya. Apa nggak di sini loh? Sisi kiri dan garis punggung harus di sini. Atau agak belakang dikit atau depan dikit gitu. Kalau di sini bukan punggungnya disinarin. Belakang dekat tuh. Eh, coba aja satu-satu. Nah, bentar. Bagus-bagus ya. Anak baik. Hah, biasa kan. Karya siapa nih? Oh iya dong, karya gue. Wah, karya yang luar biasa. Perfect. Ini masih sisa libar, bayar belum bayar. Hah, terus ini juga, lihat. Kalau sisa bayarannya ya. Bentar, cuma satu bora. Yang menurutnya ke bintang utama, jadi naik-naik ke panggung layaknya seorang bintang. Ya lah sih, ngekok cuma jadi bahan percobaan tuh.
Kan dingin banget. Paiman ini cewa nih. Karena sisa bayarnya bakal lebih banyak daripada DP. Memanfaatin kami ya. Ini namanya jodoh. Iya jodoh. Kalau jodoh pasti bertemu. Satu mora. Oh, 37.000 satu mora. Kenapa harus nanggung gitu? Koleksi iklan parfum Pontin. Yang isinya foto ciwi-ciwi. Bentar. Ini kita ambil dulu di atas ya. Iya. Yeah. Santai kawan. Ada suaranya. Eh. Ada cas di situ. Ada ini. Kita sana. Ada cas, ada perokulus juga. Pas ya. Musuh tuh. Tak, ada dulu. Mantap. Langsung. Mental. Mana ya? Oh, di bawah. Oh, itu dia. Ada ini. Bentar. Bentar. Menjadi. Itu juga pas banget. Dulu-dulu cuma ngambil foto para korban di TKP. Buset. Jadi foto para korban di TKP loh. Terjadi forensik loh. Jadi fotografer mayat gitu.
Ajar gimana cara terjun ke air yang anggun. Gawat, gawat. 4, 3, 2, 1, 2, cekrek. Iya, yeah. Sempurna. Bagus banget. Dinosaurus yang datang tadi siap. Oke, mana? Oh, sini. Oh, itu dia. Cegar. Inspirasi cilikku. Siapa yang kamu sebut cilik? Lah, Raymond kan emang cilik. Tentara bayaran kecil-kecil tuh. Gampang banget. Lagian kan bukan kamu yang sibuk. Enggak segampang itu juga sih. Detektif Snow Pao. Detektif Frank de Bredin. Kucing putih yang sangat lincah. Detektif berambut putih. Ambil ini jadi ini dulu. Mau di apa ini, kasih makan gitu.
Wah. Main bola. Terus siapa nih gerak-gerak? Bantu cari terus awas kecil terus mulai. Aku yang kecil itu datang ke situ gitu. Ini dong. Berubah kah atau gimana nih? Gak ada perintah di sini. Berubah kan jadi ini. Rah. Tidur. Stand by me. Wala. Itu dulu. Berubah. Habis berubah ke itu dulu. Emang lah. Kiri dikit, oke, mantap, 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 mantap. Lah, suruh si tunggu. Mau apa? Punya arahin ke sana. Ini waktu gede, pas di tengah.
bentar. Ya ilah, ini gak ngeliat tuh. Gak ngeliat ada itu tanda situ. Ya emang lagi jarang minum kopi, harap maklum ya. Waduh, ini ada santer bis di sini. Roland van Owen, pemburu dungu. Apa ini? Nih, mamam nih, Baron Bunny. Nih, mamam lagi Baron Bunny, 2 biji. 2 biji Baron Bunny. Mamam tuh. Nih, mamam lagi nih. Woi. Ja. Ike. Mo jiu. あまり遠くに行くなよ。打ちつけろ。ロックブレイク。さあ、みんなに挨拶だ。自由になれ。エンブラジャーで。 mental-mental. Lah malah muncul yang gede terbis kecil, segede gitu masih dibilang kecil. Ya, segede gini masih dibilang kecil. Terus gedenya kayak mana? Klik. Sempurna. Terbis makin makin. Terus gerak lebih cepat. Santer bis kecil. Waduh. Bisa sendiri nih kalian diri sendiri tempat bahaya gini. Galeri fotografi Fonten di mana tuh? Rekan jelek. Gua tepek per. Wih, kuat juga ya balon udaranya ngangkat centerpiece tuh. Nih, tangkap kenang-kenangan supaya kamu tidak lupakan aku ya. Siapa? Oh, ajaran si kecil. Selesai nih foto-fotonya nih. Tentunya ada yang bareng-bareng itu tuh, yang Tepetlisaurus tuh berjamaah. Di mana? Gak tuh di sekitar sini. Nanti.
sini dulu ambil itu. Sini ada apa tuh namanya, Fire Plus. What about? Ada kotak juga situ. Oh, di situ. Aeroplusnya di sini. Ada Mas Bro lagi pakai pelampung. Oke. Target terkunci. Siap untuk menyerang. Perintah untuk menyerang. Siap, laksanakan. Ngider. Ya enggak berkurang apa. Wah, malah digebukin. Nih barang-barang ini, mamam nih, 2 biji. Panas di sini nih. Bisa kebakar loh. Kebakar. Ganti tandanya. Oh, ada Saurus Kreka. Oh, Mas Bro. Tuh. Maaf, Bro. Saurus Kreka. Ya elah, dipantatin. Os, tuh. Eh, itu makanan, Bro. Eh. Nyantai lagi. Mantatin makanan, Bro. Makanan tuh dimakan, Bro. Bukan dipantatin, Bro. Aduh, jadi kena kena itu. Ya tuh, santainya Mas Bro tuh. Pakai pelampung loh. Mantap. Peran dia bisa ngapung sendiri loh, masih pakai pelampung. Nah, mesti pakai ini nih biar nggak kebakar. Kalau ada kaska sih aman, tebal deh. Kalau kaska tebal sama hawa panas nih. Di sini belum ada. Ambil dulu. Oh, itu dia.
Watley, Watley, ini jam berapa ya? Sudah siang atau malah sudah malam? Nah, gak jauh juga tuh. Coba lihat ke atas langit. Nah, jadi ngantuk lagi nih. Dia meditasinya sambil berdiri. Mata dukun. Bersihkan sampah di pikiran. Semoga beruntung ya. Dukun ya. Gak ada yang keren dikit ada titel itu. Ya Zozo. Sipit. Oh, ini bahaya nih. Nambah satu huruf lagi nih jadi penyakit. Oh, bisa pakai ini. Iya. Ting, 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 ting. Terasa lagi di daerah mana gitu kan? Dengar backsound kayak gini. Open kak. Siapa? Sensi karena apa? Hmm. 9, 7, 4, 2, 5, 4. Buta only, siap. Emi udah ada. Walaupun begitu ini 6200. Udah pas ini. Walaupun sebenarnya sih bisa ditingkatin lagi nih ya. Ya di sini kan defense-nya naik 2 kali nih.
Crit damage nya sih masih bisa ditingkatin lagi sih. Upload nya review boleh kok. Ya kan lagi review. Masih bisa ditingkatin sih. Kalau sini segini sih udah cukup nih. Kalau mau di bisa, kalau mau ditingkatin lagi bisa. Terus ini sennya. Sennya udah offset tuh. Gak mau diganti gobletnya yang offset ya, terus sendnya gimana? Ah, elixir tidak menjamin ya. RM-nya nol. Halo. Cari yang lebih bagus aja. EM tetap perlu. Oh, aku tahu buat vapor itu lebih bagus dibandingkan pakai tim Severus ya. Lebih bagus dia pakai vapor. Kena sensor kayaknya. Itu coba ngetiknya jangan full angka, jadi ada angka, ada huruf. Sebab musuh terketuk itu selalu mengintai. Di dalam goa yang berisi pohon terang bergerak mengikuti narasi punggung sungguhan teman. Ini perlu kabut ya. Kenajis, kenapa pakai kenajis sedikit? Kabut tanpa warna. Moral para pahlawan katanya di timur. Ada gua dan di timur. Sebelum itu kita kesini dulu. Ini itu ya. Oh ingin, mau itu main bola. Jadi nggak pengen di solve. Soalnya kalau di solve ini bakal nggak ada yang main bola lagi nih. Nggak air lagi. Bentar, simbol itunya mana? Malah ngamuk lah. Oh, yang di bawah sini. Bahannya belum. Tuh, 5 biji lagi nih. Gini.
Ayo. Ayo. Kena halang, ayo. Yeah. Masuk sana, pakai nunggu lagi. Kalau mau itu langsung nggak bisa ini. Kok bisa? Ya, kok di sini bisa? Ada rupanya. Kalau main itu nih dia langsung lurus, nggak belok-belok. Kalau sili yang hijau kan silinya venting kemana-mana. Harusnya padahal dekat, kalau lurus kan ini kanan dulu, kiri dulu, balik lagi. Si MC Dendro bisa jadi supporter yang bagus buat partai Hyperbloom F2P. Buat tim Hyperbloom tuh sangat bagus loh. Kalau full angka nggak bisa, itu pakai ini, pakai angkanya jadiin huruf. Gampang lewat aja. Nah gitu tuh. Bentar. Dan detail karakter telah disembunyikan. Udah dibuka belum ya? Nah, copy dulu. Silahkan dibuka dulu. Yes. Nih, mamam, Baron Bunny. Nih, tambah lagi Baron Bunny. Mantap. Habis dibuka dia perlu nunggu beberapa menit dulu. Oh.
nih mamam Baron Bunny tuh lagi nih tuh. Ini coba sini deh. Oh, ada jalannya. Mana ini? Itu masih ini. Ntar masih loading ya. Masih masih tertutup. Ada tembusan gak ya? Masih loading dia. Emang agak ini sih. Emang agak makan waktu beberapa menit dulu. Berarti gua yang disebutin sama si mata grafiti tadi di sini kayaknya ya. Explore doang.
dari mana? Benda apa ini? Oh, wala. Sudah sini. Lewat ber lihat lagi nah ini udah buka ini mau review siapa nih. Damage-nya lebih tinggi dari Hutau yang sebelumnya, AM-nya juga. Size-nya di AM ya. Nanti untuk HP ini dia tinggal didongkrak sama 2 Hydro. Tinggal dibantu sama tim aja nih buat naikin HP udah. Eh ya. Ya. Ini tinggal di dongkrak HP aja pakai di tim itu, di support sama timnya. Nanti di itu bisa tuh di fase 2 nanti ada Zhonglai. Kumpulin. Nyangkut. Berapa? 60. Tingginya. Entah.
Nanti di AR58 bisa naik ke world level 9 tuh. Oh itu dia. Jangan mau. Oh ya. Kita local legend bisa ini kok di world level kecil bisa kok, masih bisa dapat achievement ya. Kalau semisal di world sendiri, waduh berat nih, waduh, numpang world level yang lebih kecil. Iya, yeah, saya juga gitu. Gratisan tapi ya tidak berharap sama hasil startnya ya. Yang nyesahin yang pertama tuh, yang local legend pertama itu tuh. Tapi ini itu yang di ini ya, yang kayak mana tuh ya, kalau yang kayak si itu, yang si Mas Bro itu kan masuk ke dalam itu tuh, masuk ke dalam portal tuh. Nah itu nggak bisa kok, nggak bisa di ini, itu nggak bisa di co-op, jadi mau nggak mau harus soloan kita. Kalau yang di luar, yang di world lepas sih, itu bisa, itu masih bisa di world level kecil. Kalau yang di portal itu, portal yang kerajaan malam itu nggak bisa, itu harus di world level, di world sendiri nih. Kita lihat statnya. Oh, lah, ngapain jelek? Ngapain jelek? Tidak ada, tidak usah berharap untuk artefak-artefak yang gratisan kayak gitu. Yang pakai resin aja tidak bisa diharap, apalagi yang gratisan ya. Ya ada nempel satu, ada sih satu nih, ada satu tapi nggak tahu nih kalau di upgrade gimana ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10, ini 1. Coba kita upgrade dulu lah. Ya, tapi kalau naiknya di HP gimana? Ini baru naik attack tuh. Nah, remake baru 1. Attack, sisanya naik di HP kan. Nah, satu kali lagi naik di mana nih? Jangan-jangan di HP. Nanggung. Nah. Ya, attack. Bisa lah buat super. Hahaha.
itunya mana, simbolnya mana, ke balon. Simbol batunya mana? Oh itu. Saya cari simbol batunya. Tatak to ii oto ga suru. Ii shina kamoshirenai. Niga paka. Wah, lari deh. Diambil makanannya, lari. Apa ya? Duduk. Siapa yang camping di sini? Kerak-kerak. Itu satu aja. Say. Enggak. Saya simpan buat mama. Mama Vika.火炎を刻め。俺につけ。
Ganti-ganti aja. Ya. Munculin alat. Munculin apa geoconstruct dulu. Baru elemental skill-nya dia. Nggak ada geos construct sebelum elemental skillnya, dia bakal munculin satu doang. Mantap, hilangin dulu. Mana via bagus nggak? Bisa aja kalau geos satunya bisa munculin geos construct. Ntar ambil hadiah dulu. Kalau kasusnya channel buat maksimalin si Chori, minimal ada yang kasih geoconstruct. Kalau dia langsung ngeluarin tuh, satu doang munculnya. Kalau ada geoconstruct, nah dia munculin satu lagi. MCGO bisa, yang penting yang kayak jendelanya Ningguang, batang Zhongli, terus batunya MC, sapinya itu. Tapi kalau Gorong enggak, kalau nggak salah Gorong enggak, bendera Gorong enggak termasuk. Bendera Gorong enggak termasuk. Nah, tetap satu. Langsung li ya. Jadi gua deh. Itu bornya ke Cina bisa. Terus dia ada infuse geo juga. Abis elemental skill itu. Ini juga kayak skillnya ini kayak item. Jadi biar enak ngedamage itu arahin ke atas biar jadi bisa lance attack. Cuma gini juga bisa nih atas ya. Langsung ganti quick switch bisa juga tuh, kayak gitu. Coba tinggal ganti karakter yang slot selanjutnya. Ini misalkan kayak gini. Oke, gini dia gantinya ke Silonan. Dari slot pertama nanti gantinya ke slot kedua. Oh iya. Kemarin pas Lonen gacha sinetornya sepaket. Jadi dapat si itu duluan, dapat si guntingnya Chori duluan.
はいつか終わりを迎える。 見せるのはほんの一瞬だ。 さあて料理の時間だよ。 makin mantap loh. Udah 70, eh bentar, 70 80, eh 70 kan 60, 72 loh. Masih kan gede gede. Wah, wow, mantep. Hero damage bonus 215%. Attack 3,9 nanggung ya. Dikit lagi 4 kali. Mantep loh. わけ山の地全力。
Hanya di musuh-musuh tertentu yang saya bisa, kecuali kalau pakai silonan, kecuali kalau pakai Sianyun. Ini loh, kereta ada masa di lock ini semenjak sistem pengunci artifak yang baru, settingan saya pada di reset loh. Oke. Ini deh. Ya, 7746 kali 2 92 ya. Masih perlu banyak. Kesalahan habis semua.
apa ini? Apa ya? Oh. Oh iya. Sana dulu. Yuk. NPC masih di sini. Ya, itu nanti. Selesain yang di sini-sini dulu. Oh, jelas. Sudah dapat foto yang bagus. Apa salahnya punya foto lebih? Juga menikmati sunset ya. Nih, siapa yang ide letakin ini ada siapanya nggak di sini? Oh, itu ada kayak gua di situ, tengah-tengah situ ya, di gunung. Hehehe, malah terjun. Kenapa jadi burung aja? Yang ini gak ada lanjutan ya. Bab-bab selanjutnya pasti di situ ya. Gudong itu ya. Oke.
Menyelundup saurian yang malas. Astaga, sebelum pecat. Nih. Mamam tuh Baron Bunny tuh. Tuh. Mamam tuh. Ngokok gelap juga deh. Wah. Main sama Baron Bunny di sana. Ayo ngok. Ajar ngok. Ayo lagi ngok. Bully aja ngok. Terus, terus. Terus. Ayo ngok. Kita turun dari atas ngok. Mau kemana ngok? Wih. Kesepak. Wah, gila, mantap tuh. Nih, mamam nih. Uang lebih penting daripada hidup dan harga diri. Apaan titelnya tuh? Astagfirullah. Gitu amat ngasih titel musuh. Oh, mamam tuh. Hujan panah tuh. Tuh. Baron Bunny 2 biji tuh. Yang benar saja. Karena dapat ganjaran juga deh dia. Mereka tetap gak berubah. Ya, kemarin memang harusnya aku bertangan dingin. Buka. Ayo. Ayo. Wah, bentar. Kok kayak ada yang tidur di sini? Orang kah? Oh. Nyesak sinil. Kok di sini bisa ada blubber bisu? Santai bro. Ini lagi santai sih kawan. Sama-sama tepuk perut ya. Makanan untuk teman berbulu. Iya. Nih, tambah.
Saya ambil di sini, sini, di sini bagusnya. Tapi kalau di ini enggak nampak perut. Lah perut. Ini dia. Ini si pokok ngapain lu? Ambil sampel dulu lah. Oke, okay. 10 detik lagi. Cukup joget lho. Pas saya bawa ember. Ada daging ikan. Masak apa ya? Masak paimon kukus. Nah itu pun ada lantuk kasih masukan dari sate. Potong makin dalam makin sedap rasanya. Rasanya lebih asin, pasti lebih enak. Bentar. Ini bukan ini ya. Ini bukan apa? Bukan bapak-bapak yang promosi yang di Cianjur Valley itu. Jadi tidak perlu disiksa dengan asin yang berlebih. Wih, sosmin makin ramai makin asik. Cabe produk wajib sih. Oh, panggang pelan-pelan biar empuk dan juicy. Widih. Ikan panggang rahasia turun-temurun khas Tani Bitol. Seni rahasia Greenpeace. Seni rahasia. Masih joget-joget aja tuh. Enak-enak sudah datang. Bentar. Rakorbis itu kan termasuk makhluk laut ya, termasuk ikan juga ya. Ini dikasih makan ikan juga. Ada. Nah, coba sendiri.
Ini malam sepi loh. Nah ini hit, ini ada petunjuk nih. Mungkin mesti dicek-cek. Lumayan moranya 37 kah. Udah sampai batas. Tanggung apa perlu batasan kayak gini. Kita sampai jam 11 lah. Ini nanti aja deh. Tempat kabutnya nanti saja. Udah 88% di sini. Belum ada ini. Kalau ini menyala ini. Kalau pakai ororan atau Tomisaurus. Menyala deh. Kalau yang biasa yang lain ya gelap. Deh.
Oh iya, ini tempat puas. Baru ingat. Lalu ke situ, lalu ke sini. Nah, jauh amat. Ember istirahat dulu. Sekarang Mia masuk. Udah lama nggak pakai dia. Apa ini?
bantuin itu dulu. Habis bantuin ini kita selesai. Bau nama. Nama juga. Nama NPC bau nama. Lah. Ini dailing ini juga. Single kita udah berapa nih? 288. Nanti aja ngumpulin ya. Nyerahinnya nanti aja. くのね。
Oke. Karena sudah kita langsung. Bye bye goodbye. Penutupnya bos sekali lagi besok kita udahan. Ini aja kali ya.
Kita lanjut lagi di live selanjutnya. Thank you semua. Saya aktif betulnya. Bye.